teman-teman, kawan saya Yudi. Kali ini kita akan belajar libre office writer dengan tema menu format bagian yang ke-18 ya. Saya cuma akan bahas name sama description ya, cuma dua ini. Oke. Pertama kita akan insert shape dulu ya, kita bikin shape di sini. Nah, saya sudah bikin shape di sini, kemudian saya masukkan format ya, nama UD, description-nya testing gitu ya. Nah, kita lihat di sini tidak ada properties ya, jadi ini tuh sia-sia nih, name sama description. Saya nggak tahu propertiesnya sebelah mana, tapi name and description ini akan muncul ketika ada di properties salah satu tabnya. Oke. Kemudian saya akan buktikan bahwa name sama itunya ada ya. Kita pakai image ya. Saya ambil gambar yang ini. Kemudian UT2, okay. Format description ya, test 2, testing 2, okay. Kemudian kita update properties ya di sini. Nah, lihatnya, namanya alternative description ini. Jelas ya bahwa yang tadi ini sama itu masuknya di propertiesnya tadi ya. Nah, ini accessibility gunanya cuma itu aja. Oke, dari saya cukup dan terima kasih.